ini menuju ke warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Janaka Raja Channel. Saya berada di Kampung Cibagonol nih kawan-kawan, Desa Sumur Bandung ya, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat nih kawan-kawan. Nih lagi anak-anak nih lagi ngojai. Yang, iya teh Kampung Cibagonol. Ya. Desa mana kemana? Sumur Bandung. Sumur Bandung. Kecamatan Cipatat. Ini menuju ke Kampung Cibagonol. Ini sekitaran jam 9 nih kawan-kawan ya. Tun. Aduh, macul. Ya teh masuknya Cibagodolnya. Cibangkonol. Cibagonol. Cibangkonol. Cibangkonol. Desa nama ka Sumur Bandungnya. Kertamukti Sumur Bandung. Oh. Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Itu kumuningnya. Nuhun, Pak. Ya. Ayo kita lihat perkampungan Cibagonol ini ya. Ini masih asri banget nih kawan-kawan. Kampung Cibagonol ini. Ayo kita lihat. Jalannya masih tanah nih kawan-kawan. Ini kalau musim hujan nih nggak bisa motor juga nih katanya, kayaknya nih. Coba kita lihat nih ya. Kampung Cibagonol ini ya. Ini gersang banget nih kawan-kawan. Soalnya lagi musim kemarau nih. Tuh udah kelihatan rumahnya ya. Kita lihat nih. Kamu Cibagonol ini ya. Lumayan rada panas sekali nih kawan-kawan. Ini masuk musim panen penanam padi ya kawan-kawan. Ini hampir serentak semua membajak sawah atau nyangkul sawah ya. Kalau bahasa Sundanya udah musim macul nih kawan-kawan ya. Ayo kita lanjut. Gimana nih perkampungannya ya? Nanti kita tanya-tanya ke warga ya. Ini motor nih. Ini pengangkut barang kayaknya nih. Memang harus di seperti ini ya. Kalau buat namanya ngangkut barang. Ini Kampung Cibagonol ini kebanyakannya nih sawah, hampir sawah semua nih kawan-kawan. Ayo kita lihat nih.
Seneng ya gelis tuh. Ini terus di mana? Terus jajan. Ya. Tuh, ya. Lagi jajan naon cilok atau cimol. Ayo kita lihat lagi ya. Ke depannya ini juga tanah juga udah pada belah-belah nih akibat kemarau. Lihat. Nih menuju ke kampung Cibagonol ya. Indah banget nih. Sawah-sawahnya. Ini dibalut sama pohon kelapa nih. Ayo kita lanjut ke rumahnya, ke kampung-kampungnya ya. Ayo kita lanjut. Ini pada hancur gini jalannya ya kawan-kawan. Ini belah-belah semua nih. Kampung Cibagondol ini. Nih. Udah nyampe ini ke kampung Cibagondol. Ada satu rumah. Nanti kita lihat kemana jalannya nih. Nih. Oh, kita ke sini dulu nih. Ini nih, lagi panas-panasnya kawan-kawannya. Ini buat jemuran pakaian nih, masih kayu ya. Assalamualaikum. Jalan A. Oh, bulu cun. Damang. Alhamdulillah. Menuju panas-panas nanya. Kita cari ke kebun, terus uih. Oh, iya teh maksudnya teh kampung Cibagondol. Ainya ai kampung. Naon tadi teh? Lembang, sawah lembang atau apa? Lembang teh ieu teh termasuk teh A. Iya teh Cibangkono. Nya. Ai Lembang teh nu nyebat Lembang, ai nyebat Cibangkono gitu. Ai Cibangkono naon? Ieu datar Lembang atau Lamping Lembang? Lamping Lembang mah itu di kebon karet kepungkur aya atas ku jabon. Oh gitu. Citeplek. Oh jadi ayeuna mah masuk teh Lembang Cibagondol berarti nya. Cibangkono ieu mah. Si Amah nuju tos uih ti. Abi mah ieu wae ngadamelan kieu ya. Oh geus suluh. Tuh jadi di sini masih kayu bakar nih kawan-kawan ya. Kayu bakar. Ai eta jalan teh acan di pelur atau kumaha eta teh? Iya nu ka dia. Nya barulah gitu atau sok jalan ti mah lamun ngan motor. Motor mah dia geus biasa ka dia da aya samunganana ngan peda nya jalan. Lamun hujan mah cigana mah leueur nya, iya. Hujan mah leueur. Iya. Pamusim hujan. Teh aya akses di lain. Hah? Teh aya akses di sanes-nu sanes kitu mun ka jalan. Nya. Jalan ka dieu mah akses namanya ka dieu ge nyambung teh ka ditu tuh ka jalan Cipicung. Oh gitu. Nya rasanya mun bade ka Cibagondol gitu teh aya deui urang nya. Ka dieu biasa. Oh ka ditu biasa. Nah, itu jalan ageungna itu teh. Oh, itu teh aya jalan ageung. Aya. Oh jadi kawan-kawan. Jadi ini mah jalan pintas berarti aya. Ya, jalan pintasna. Jalan pintasna. Oh, jadi jalan utamanya masih di sana kawan-kawan. Oh iya. Anuun pisan nya. Ya enakeun teh tiis di dieu ya duh. Di sate ayeuna terus nyoba nepi ka dieu panas teh. Oh gitu. Terus jam satuan ka dieu ya teh. Tuh lihat airnya sini. Ya mah mencilai sendirian ya. Mencilai yo. Eko tilu ieu teh tilu suhunan. Nya sok lajengkeun ah ngiring ka pali dieu pebidaan nya. Sok lajengkeun tuh jadi. Nya konten ah, konten ah. Tuh. Jadi ini mendominasi masih. Di mana? Abi ti raja. Raja Manala. Mun. Tuh jadi kayu bakar di sini kawan-kawan tuh. Jadi enak itu ada buat pas-pas gitu ya. Buat ngangin. Adem ya. Jadi mah jempling jarang aya dia.
Nyati isceli herang panon nya nya. Anuhun a. Ayo, assalamualaikum. Ayo kita lanjut ke kampung Cibagondol ini ya. Si rumahnya ya kawan-kawan. Ayo lanjut. Oh. Punten. Ngiring pipidioan. Oh. Si bonu juga ngaputan. Punten damang. Alhamdulillah. Ngiring sirapnya. Ah. Tadi damel. Tawa libur. Masih sekolah? Enggak. Oh, si tacan damelnya. Ya teh masuknya Cibagondolnya. Iya, Cibangkono. Cibangkono, Cibagondol. Cibangkono. Cibangkononya. Tuh aja, kawan-kawan. Masih alami ya di sini nih, kawan-kawan. Ya. Ibu nuhun ah lajengkeun. Bari ngiring ka tongohna nya ka mana jalanna teh? Ke Bali ditu. Oh, Bali ditu. Ya, kita. Anu tongoh mangan teh sasaha. Oh, nya. Kita lanjut. Masih di sekitaran Cibagondol ya kawan-kawan. Di sini sawo, tangka sawo, sawo mendominasi nih kawan-kawan. Cibagondol ini jadi kesananya juga rumahnya masih ancal-ancalan nih kawan-kawan ya. Kita coba lihat lagi. Nah, ini masih Cibagondol ya. Assalamualaikum. Kayaknya gak segar ada nih kawan. Gak ada nih orangnya. Lagi pada ke kebun kayaknya nih kawan. Kita lanjut lagi. Ini masih disebutnya duduk jendela ya. Lanjut. Wah, ini ya. Lagi ada nih orangnya. Kita lanjut lagi. Jalan. Dan ya. Ayo. Cukup sekian dan terima kasih ya. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diberi rezeki yang berlimpah, digampangkan urusannya ya, segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.